Juliana Moehtar pamer foto prewedding dengan TNI, pasca 4 tahun meninggalnya Herman Seventeen. Kabar bahagia datang dari artis Juliana Moehtar. Pasca ditinggal sang suami, Herman Seventeen meninggal dunia lantaran tragedi tsunami di Banten 2018 lalu, kini Juliana dikabarkan akan segera menikah. Setelah hampir 4 tahun berlalu, Juliana akhirnya membagikan kabar bahagia lewat unggahan potret preweddingnya bersama seorang anggota TNI. Dalam foto tersebut terlihat Juliana tampil anggun mengenakan dress bernuansa hijau dan pink yang dipadupadankan dengan les dengan aksen payet. Sementara sang calon suami yang bernama Nur Wahyudi itu tampil gagah dengan baju dinas TNI. One step closer, tulis Juliana dalam keterangan dalam foto tersebut. Sebelumnya, Juliana juga sempat memamerkan kebersamaannya dengan calon suaminya. Ibu dua anak itu berdiri di sebelah sang suami yang mengenakan seragam kebanggaan. Ia terlihat sangat cocok mengenakan pakaian seragam ibu Persib. Bismillah, Alhamdulillah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah, QS Az-Zariyat, 49. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. QS An-Nur 26, tulis Juliana dalam keterangan foto itu. Unggahan tersebut tentu saja mendapat banyak respon dari warganet dan juga rekan sesama artis. Mereka juga ikut mendoakan dan berbahagia dengan kehidupan Juliana saat ini. Masya Allah Uli sayang, semoga dilancarkan sampai hari H. Bahagia dunia akhirat sayang, kata Oki Lukman. Yei lancar-lancar ya kak, ucap Kejia Waro. Wah selamat Uli, semoga lancar persiapannya. Bahagia terus ya. Amin, ucap akun Ed Cindyang Rina. Lancar beb, happy banget liatnya. Finali, ucap Ed Rararikatia.